Halo guys, balik lagi di Diko Store. Halo Pak. Gidi, kangen banget. Kalian tahu, saya ini lagi syuting. Dan saya melihat muka Marso. Kalian melihat muka saya. Iya. Saya bisa membaca mukanya Marso kayak temen yang mau ada duit. Saya tahu perasaan Marso, karena ini adalah hal yang tidak biasa yang dialami setiap hari, tidak ada yang seperti ini. Jadi wajar saja kalau selama ini Marso ngomongnya blekak-blekuk seperti jalan becek. Ya wajar, karena tidak biasa bicara public speaking. Okay, what we gonna do to sell today? Ini Pak, nih. Oh iya, judulnya ketinggalan. Ini judulnya apa? Matic 200. Oke. Nah, bukan ya. Motor Pak, tapi knalpot. Knalpot ya. Oke, saya punya produk knalpot Matic 200. Ya. Ini bukan bikinan saya. Saya enggak ngelasin knalpot. Cuman kita rekanan kerja bisnis bareng. Saya menunjuk produsen knalpot untuk membuatkan knalpot pesanan saya sesuai dengan desain dan hitungan saya. Oke. Under itu bawah ya. Stand itu berdiri. Jadi ada yang berdiri di bawah. Seperti apa sih tampilan Matic knalpot 200? Sedangkan kalian tahu ya, Matic 200 itu banyak sekali yang bikin ya, pabrikan mana saja itu bukan knalpot bosok. Knalpot bagus-bagus semua. Intinya knalpot itu tidak ada yang jelek. Mau merek A, mau merek B, mau merek AB, apa mau merek C, mau merek ABCD, semua sama. Sama ya. Kalau jika ternyata knalpotnya dipasang di motormu, kok knalpotnya kamu bilang tidak bagus, bukan seperti itu Mas Bro. Itu artinya bukan tidak bagus, cuman tidak cocok. Kenapa? Sekarang kenapa kau menyalahkan tukang knalpot? Sedangkan tukang knalpot tidak ngerti motor kau. Betul. Ya gitu loh maksudnya. Betul. Ya, pada saat nih ya, nih misalnya aku tukang lasnya nih. Las. Sambil ngelas sambil mikir ya. Nukon asnya kayak gini, klepnya kayak gini, kompresinya kayak gini, pistonnya kayak gini gitu. Emang tukang lasnya mikirin mesinmu? Enggak. Tukang knalpot hanya buat secara desainnya yang diminta oleh mekanik. Atau secara desain yang dia punya sendiri. Nah, kalian selama ini beli knalpot secara desain siapa? Desainmu atau desain tukang knalpotnya? Kalau secara desain tukang knalpotnya, hati-hati, belum tentu cocok ya dengan mesinmu. Okay. Gitu. Sama seperti knalpot saya, belum tentu knalpot saya cocok di motormu. Kecuali kamu dan saya ngobrol dulu di WA, seperti apa Mas, motornya seperti apa Mas, kayak gini Mas. Itu kenapa setiap pesanan orderan di Diko Racing selalu harus WA aja Mas. Karena apa? Di situ ada tahap kita ngobrol dulu, kita sharing dulu. You tell me what you do and I gonna do what you looking for. Gitulah. Bahasa Jepang kok. Jepang, Prancis. Oh, Prancis. Oke, seperti ini knalpot Mio 200-nya. Oke, saya akan ukurkan sekalian teknisnya ya. Sebenarnya saya nanti saya cerita ya. Iya Pak. Kenapa ini knalpot mahal? Dan saya tahu kalian browsing knalpot yang khusus buat kompetisi atau balap. Kenapa kok harganya mahal? Padahal sepintas sama. Nah, oke, kita ukur dulu teknisnya. Diameter luarnya dia dipakai 38,2. Diameter dalamnya dia di 30,82. Tingginya dia ada di 13 cm sampai dengan tekukan bawah sini ya. Tingginya 13 cm. Panjangnya 23. Nah, panjang selensernya dia 25. Terus lingkar apa gitu ya? Lingkar selensernya aduh, udah makan belum kalian guys? Saya baru kubarikin ini. Nah, lingkarnya 25. 25. Oke. Terus modelnya seperti ini.
Walaupun kita bisa bikin model lain-lain. Bahan juga lain. Bahan lain-lain, bahan ya bisa. Lain ini bahan slicer aluminium. Oke. Okay. Aluminium dengan guratan bubutan yang detail. Nanti kamu nonton sendiri lah. Ini aku ambil teknis dulu. Siap. Untuk model silakan pesan, mau yang model kayak apa, siapa tahu kalian pengen nyontek atau punya model teman atau model nemu knalpot di pinggir jalan terus kalian foto terus bisa nggak bikin kayak gini, ready ya, yang penting fotonya jangan cuman kalian foto ngintip gitu, kita susah buatnya guys, fotonya yang jelas gitu, kanan kiri atas bawah gitu loh. Terus bahannya, oke, saya akan cerita kenapa balap itu mahal. Ya, satu, bahannya berbeda dengan knalpot yang kalian sering lihat 250.000. Yang malah ada yang 150.000. Tapi yang cantik banget, so. Ya saya sering lihat di marketplace ya. Cucuk teh knalpot Jupiter apa apa. 200cc 175, 200.000. Guys, saya bilangin ya, bukan saya menjelekkan. Itu knalpot bagus untuk harian. Untuk sekedar tampilan, masalah besok bocor, besok apa yang nggak tahu gitu loh misalnya loh. Karena apa? Bahannya berbeda, bahannya lebih tipis dan oke, jika kalian mengerti bahan namanya stainless steel ya, SUS304, EUS316, EUS308, NS309. Kalau kalian ngerti jenis-jenis stainless, di sini pakainya 304. Oke. Tebal platnya 0,9. Tebel, berbeda sama yang itu. Kalian sering lihat ya knalpot yang biasa-biasa itu. Oh, sebentar, saya punya, nanti tunggu sini ya. Sementara saya ambil knalpot contohnya yang sekilas mirip. Tapi padahal berbeda. Kamu nonton detailnya bareng Bosek. Iya, Bosek ya. Bosek, ya, kita cek. Nih ya guys, detailnya seperti ini. Tadi dalamnya udah diukur belum, Sob? Udah diukur ya. Semua. Nih, liatin detailnya. Ini tekukannya nggak ada lipatan ya. Maksudnya nih, pres-presan mesin nih, rapi, oke. Terus sambungan-sambungannya juga detailnya bagus, ras-rasannya. Nih, lihatin sambungannya tuh. Oke. Tap. Nah, ini ada emblemnya di koresing di sini. Nih, oke. Nah, ini yang keren nih selancarnya nih, so. Bermotif ya? Ya, lihat. Nah, tuh, ada suaranya tuh kan. Terus ininya, nah, ada emblem di koresing. Belakangnya juga mas, sarangannya coba lihat. Nah, kelihatan nggak? Bentar, sarangannya selaran, bisa menyesuaikan ya. Oke, sip ya. Oke, ini ringan guys, tapi ya kuat, tebel. Bukan kaleng-kaleng. Nah ini Pak Bor bawa perbandingannya guys. Nih, ini yang biasa, yang merek biasa. Kayak merek-merek ini sih nggak apa-apa nih Pak. Banyak 10.000-an kalau di Purbalingga ada. Mau milih merek apa ya? Apa sing apa macam-macam banyak. Tapi itu bukan asli. Ya bikinan lah. Bikinan. Ya kayak punya saya juga bukan asli. Bikinan itu kan yang bikin orang, bukan pabrikan ya, karena kita nggak punya pabrik di koresing. Terus ini dia, ini yang mau saya bedakan sini, Mas. Kamu lihat di tidak kelihatan ya. Model las-lasannya ya, model las-lasannya ini udah lama sih knalpot. Nih. Tipis. Nih, lihat platnya aja tipis banget. Ini ujung sini mungkin. Oke. Terus apa yang menjadikan beda selain dari bahannya yang tebal dan tipis dan kadang-kadang ada material yang tidak begitu bagus? Yang kedua yang membedakan adalah bentuk leher. Lehernya ini di roll. Kalau knalpot yang biasa itu lehernya di roll, pakai roll bending gitu. Kalau yang ini tidak, ini pakai hidrolik. Jadi bulatnya sempurna. Oh, bisa perbandingan sini, ini dari sini kan lurus kotak. Ini kempot, gitu. Karena ini posisinya di roll gitu. Oh. Biar dia bisa nekuk sehingga ini ada garis-garisnya gini nih. Kelihatannya detailin. Oke. Nih guys, ini bulatnya tuh nggak rata tuh. Ada lipatannya loh guys. Ada yang rata di sini. Ketekuk gitu mas. Sebentar, biar kelihatan. Oh ini guys. Ini yang ujung ini kan kelihatan nih. Kalian yang ini enggak. Ini pros nih. Halus ya, muter ya. Apalagi Pak, bedanya Pak?
Oke. Yang kedua ini bedanya, kalau yang ini juga sama aja, ini bukan orisinil, ini bikinan. Kan maksudnya bukan knalpot yang kita jual, ini harganya lebih murah. Kelihatan ini dari lehernya aja lah, ini kan ada empotnya. Lihat yang itu beda. Oh iya betul. Ya, ini masih ada gepengnya nih, lihat nih gepeng. Oke, jadi tidak bulat. Jadi kalau ini dipotong, bentuknya itu enggak bulat, gepeng. Ah, nempel. Berarti bukan stainless. Ya. Kalau yang nempel stainless. Kalau yang tidak nempel stainless tuh. Ini tidak nempel. Berarti ini stainless. Ini bukan. Ini, aduh. Ini pun bukan. Oke. Tuh, kalau pernya ya. Malah stainless nih pernya, malah bukan, malah iya nih, ini stainless, ini bukan, ini campuran tuh. Jadi ini bukan, ini gimana kok jadi sini bukan ya, dalamnya pak kan kena besi ini pak. Oh iya mungkin ini sambungin sini pak, kan sambungin ini ya nih. Ininya gitu. Terus ini stainless. Ah ini bukan. Lehernya bukan. Karena apa? Kenapa kok stainless kayak gitu? Ya, tidak bisa dibending. Ngerti? Enggak kuat mesin bendingnya, yang bending enggak kuat dan pecah mungkin kayaknya ya, saya enggak tahu. Pokoknya proses ngerolnya berbeda. Tuh. Ini tidak. Stainlessnya pakai understand? Yes, ini saya tidak bohong loh. Kalau ini stainless saya jabut copot. Nih magnetnya ketinggalan kok. Benar merek kok. Nih. Tuh. Tuh, mau saya pegangin juga tetap copot. Ini bukan tipu-tipu. Nih. Nih. Tuh. Dilepas kok enggak percaya apa ya? Oh iya. Tuh, dilepas biar dia jatuh. Kalau ini bukan. Ini bukan. Kalau ini cuma besi aja biasa. Nempel tuh. Ah, itu nempel situ tuh. Ini. Tuh. Ya. Oh, ini stainless 304 ya. Lebih ke tukang ya mah kabeh, sarua yo. Tah. Sampai ke belakang ini sama semua stainless. Namun iya kumaha sok? Di dia mah nempel. Di dia nempel. Tah ketinggalan deui. Aduh. Ah, ketinggalan. Nih enggak. Berarti kuncinya di lehernya sini apa? Kuncinya di leher, ya. Di leher. Yang bikin mahal itu leher. Slancer mah saya rasa hampir mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Yang membedakan harga itu lehernya luar biasa. Sumpah aku gak bohong. Karena kamu tanya sendiri sama tuang analog kena. Oke. Kalau model, terserah kalian mau model seperti apa. Mau Matic 155, Matic 200, Matic harian, Matic apa aja. Ready. Pak, mau nanya pak. Apa? Kalau misalnya yang buat CC 200, biasanya tuh diameternya berapa sih lehernya sih? Diameternya berapa? Diameter. Ini. Oh, itu yang tadi ya. Iya. Oh. Box judulnya 200. Terus maksudnya box teman-teman sama 155. Iya, beda enggak sama yang CC-nya kecil-kecil gitu loh. Misalnya 1 second itu. Oh, ininya gitu. Ini jelas beda leh. Oh. Itu membedakan pasti leher. Buat patok. Leher pipanya ini yang 150 cc lebih kecil. Untuk silencer sih biasanya ya sama lah, mirip-mirip, cuman yang bedain lehernya sih. Oh gitu, sip, mantap. Asli ya, punya saya. Ini? Ya iya, di syuting. Oke. Sudah? Ngetingnya kayak gini, mau ya. Boleh lah. Goblok ya, syuting sih bagus, biar ganteng ini mereknya. Valentino Rossi. Wih. Oh, Marquez. Wah, oke. Untuk harga kalian langsung WA nomor 085-777-206-491. Baca deskripsi guys. Ketinggalan. Di deskripsi ada. Sip, mau ngapain lagi sekarang? Udah pak. Nanti kalau mau lihat detailnya di Instagram ada guys. Oke, nanti belakangan habis video ini lihat slideshow-nya lah. Sip. Oke, guys. Terima kasih. Jangan lupa diborong.